istri sini, Pak. Bapak-bapak ini miring. Iya. Miring ke dalam. Iya. Di dalam ada siapa aja? Istri. Iya, istri, mertua. Mertua. Iya, anak, cucu. Oh. Ini juga miring ke kanan. Jadi ini, Pak, ini tinggal tunggu waktu sebetulnya, Pak. Iya. Ya. Bapak pengen nggak? Pengen. Nggak pasti rumah. Pengen. Pengen. Pengen diarti, semoga. Ini apa, ruangan apa ini, Pak? Bekas kamar keponakan. Oh, bekas kamar. Bekas kamar keponakan. Saya boleh lihat, Pak, ya? Ya, silakan. Ya, bisa masuk. Saya pengen lihat dalamnya. Ini ya. Pintu kamarnya, Pak? Ya. Oh, iya. Kenapa, Pak? Ini Pak copot, Pak. Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Aduh, untung nggak ada orang di dalam, Pak. Di dalam, itu nggak apa-apa. Bisa, Pak. Nggak apa-apa. Ini kamar, Pak. Iya, kamar keponakan. Ini gue udah miring, ya? Iya. Jadi gue udah miring juga. Iya. Semuanya udah miring. Ya. Ini tinggal berdoa, mudah-mudahan pondasinya cukup kuat dalam jangka waktu panjang, ya, Pak? Iya, ya. Sampai ya. Bapak punya rezeki lebih lagi. Oh, iya, Pak. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Bobi udah datang. Wah, Bapak udah nyampe. Ada tamu ini. Bapak ini kenalin ya, Pak, ya. Nama saya, Pak Rasti. Ya. Ini miring begini, Pak. Miring banget, Kak, ini. Sampai ke belakang miring banget semuanya. Ini dari luar juga kelihatan banget. Izin, Pak, saya duduk, Pak, ya. Jangan. Aduh. Alhamdulillah. Iya. Gimana, Kak, ngambil kerang susah? Wah, gak? Susah, luar biasa susah. Pokoknya saya salut sama Bapak ini bisa dapat 3 kilo, alhamdulillah, Pak, ya. Alhamdulillah. Yaudah, Pak, silakan, Pak. Iya, Bapak dulu, Bapak. Silakan, Bapak. Dibagiin aja, Mbak Ita, silakan. Bapak dulu sama Ibu. Amin, ya Allah. Bapak berkah, Pak, ya. Di daging, ya. Terima kasih, Pak. Udah makan 1,5 tahun ya sekarang? Iya, iya. Alhamdulillah, terima kasih makanannya enak sekali. Juara, Pak, ikan kembungnya, Pak. Tempenya juga. Saya juga banyak terima kasih bisa datang sini. Sama-sama, Pak. Kita malah terima kasih diajak makan. Boleh lihat-lihat rumah ya, Kak, ya? Sama-sama. Memang kita udah lihat-lihat rumah Bapak, udah ke tempat kerja Bapak. Waktu itu kita buat pamit, Res, ya? Iya. Memang kita juga masih ada keperluan lain. Ah, tapi sebelum itu, Pak, menyangkut kerjasama kita untuk pembelian kerang hijau nanti. Iya. Untuk di warung kecil-kecilan, Res, ya? Iya, sebelumnya. Saya mau ambil kontraknya dulu untuk bisa Bapak baca-baca dulu. Nanti kalau misalkan memang Bapak tertarik, Bapak boleh tanda tangan. Saya ambil sebentar ya, Pak, ya. Oke. Bapak tunggu sini ya, sebentar ya. Iya. Pamit ya, Pak, ya. Iya, sambil nunggu kontraknya kita. Iya. Ha. Nah. Aduh. Pak, ini sebentar, Pak. Sebentar, Res. Ini kontraknya nanti teman saya mau kasih. Nanti Bapak tinggal baca-baca ya. Insyaallah, ya. Ini dia hadiah dari kita. Selamat, rumah Anda akan dibedah. Bedah rumah lagi. Terima kasih, Kak. Posisi. Ya. Sekarang di depan saya sudah ada kotak dibuang dan sayang. Tuh. Artinya sekarang kita udah siap-siap masuk ke segmen dibuang sayang, di mana kita akan memberikan waktu 3 menit saja untuk keluarga Bapak dan juga para pasukan yang membantu memilih barang mana yang akan dibuang dan barang mana yang akan disayang. Tuh. Tanpa berlama-lama lagi, langsung, ya. Langsung aja, Rasti. Oke, kita hitung mundur dari sekarang. 3, 2, 1, mulai! Bukan lo. Ayo.
buang sini, Pak. Eh, pelan-pelan, pelan-pelan. Waktu 2 menit lagi. Waktu habis. Sudah. Pasukan merah, silakan kembali ke tempatnya. Pak Buang juga silakan kembali ke sini. Sudah dibuang sayang, sudah selesai. Kita anggap ini tidak bisa diganggu buat lagi. Yang sudah dibuang, biarkan dibuang. Yang disayang, biarkan disayang. Ngambil uang buat beli kerokan. Cakep! Sekarang waktunya rumah Pak Buang kita rubuhkan! Yeay! Rubuhkan! 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 Pasukan! Siap! Pasukan! Siap! Ambil talinya. Tiga, dua,